Oke guys, selamat sore semuanya ya. Sekarang cuacanya panas banget ya, pokoknya anjay banget ya. Tuh, kebetulan saya sekarang lagi ada di lapak es capcin ya, atau cappuccino cincau. Nah, mencari yang adem-adem. Jujur aja dari tadi, dari jam 10 pagi panas banget cuacanya ya. Kita nyoba nyari yang adem supaya adem. Ini kebetulan lapaknya di pinggir jalan banget, jadi banyak lalu lalang kendaraan, jadi suaranya agak berisik ya. Ini kita langsung ya, kita langsung obrak abrik ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ke si abang. Aduh, bang, capcinnya berapaan bang? Capcinnya 5.000 ya, satu porsi. Kalau rasa sama ya, capcin semua ya. Oh gitu. Untuk toppingnya bang, ada apa aja bang? Ada cincau. Ada cincau sama boba ya. Oh gitu. Saya mau pesan dua deh. Cuma bikin satu dulu ya. Ntar gua mah buat anak saya sih satu. Bikin satu aja dulu ya. Yang ini aja deh. Yang apa nama, yang cincau ya. Kalau gulanya gula asli bang ya. Nah kita lihat esnya ya. Oh esnya udah diserut ya langsung ya. Oh di itu di ini serut di apa namanya? Di halus-halusin ya. Kan diserut ya. Buka jam berapa bang? Jam 10 pagi ya, sampai jam 10 malam. Buka tiap hari ya. Ini bang, kalau untuk lokasi di mana nih bang nih? Lokasi di ini ya, sebelum gerbang Taman Kirana Surya ya. Kalau kita dari arah Cisoka ya. Ini ya untuk teman-teman yang mau lihat ya, tuh. Ini jalan rayanya. Mau diminum sini. Nanti kita akan coba di sini ya. Nanti kita akan coba di sini guys ya. Nih ya. Kita udah beli ini. Cappuccino cincau. Apa namanya nih? Pakai topping cincau ya. Karena toppingnya ada dua ya. Pakai boba juga ya. Tuh. Kita akan coba di sini guys ya. Aduh, haus banget nih ya. Sekian dulu ya video untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur ya, dan membantu Anda untuk mencari referensi mencari es yang seger-seger ya, terutama di daerah ini ya, Kirana, Tiga Raksa, Cisoka ya, dan sekitarnya. Oke, jangan lupa ya, komen, like, dan subscribe channel Main Inspirasi.